Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atala Faria Besar, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peran Orangutan Information Center dalam Konservasi Orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser melalui Collaborative Management Plan Small Grants Program oleh Asian Center for Biodiversity. Latar belakang. Aturan internasional mengenai pelindungan terhadap orangutan terdapat pada rezim Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang telah berlaku sejak tahun 1975. Aturan nasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Meskipun telah dilindungi oleh hukum secara internasional dan nasional, populasi orangutan di alam bebas terus menurun. Satu taman nasional yang melakukan upaya konservasi terhadap populasi orangutan Sumatera di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Leuser. TNGL merupakan taman nasional di mana pemerintah Indonesia dan dunia internasional menaruh perhatian lebih terhadap kawasan tersebut dikarenakan beragamnya jenis flora dan fauna serta sebagai paru-paru dunia. Hal yang mengancam orangutan di TNGL adalah adanya kegiatan penebangan liar, illegal logging, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, pelanggaran batas. TNGL merupakan salah satu taman warisan ASEAN di bawah ASEAN Center for Biodiversity atau disingkat ACB. ACB memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam ruang lingkup keanekaragaman hayati serta pelaksanaan program HAP. Pada tahun 2017, ACB mengadakan workshop yang bertajuk Workshop on ASEAN Heritage Parks yang diadakan di markas ACB yang terletak di Los Banos, Filipina. Salah satu hasil dari workshop tersebut adalah program-program konservasi terhadap kawasan AHP, salah satunya di TNGL yang melibatkan donatur utama yaitu KFW dalam Small Grants Program. Indonesia dan Myanmar telah terpilih sebagai negara percontohan SGP. SGP di Indonesia dilaksanakan di dua taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Wekambas. Di Indonesia, ASEAN Center for Biodiversity memberikan mandat kepada Yayasan Penabulu menjadi di Service Provider SGP Indonesia untuk memberikan bantuan dan asistensi dalam pelaksanaan SGP Indonesia. Sebelum operasionalisasi SGP, penyusunan dokumen kolaboratif manajemen plan sangat diperlukan. Dokumen kolaboratif manajemen plan berguna sebagai pedoman lembaga-lembaga untuk menyusun program-program yang akan dilakukan pada Small Grants Program. Habitat orangutan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser mengalami ancaman. Hal yang paling mengancam orangutan di TNGL adalah adanya kegiatan penebangan liar, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dan pelanggaran batas. Upaya perlindungan terhadap keterancaman orangutan di TNGL adalah dengan adanya program dari ASEAN Center for Biodiversity, yaitu Small Grants Program. Orangutan Information Center, sebagai salah satu mitra ACB dalam CMPSGP ini, berupaya untuk melakukan konservasi terhadap orangutan yang terdapat di TNGL. Orangutan Information Center dalam SGP di Indonesia menerima hibah kecil pada siklus pertama dan pada siklus kedua. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana peran Orangutan Information Center dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser melalui Collaborative Management Plan Small Grants Program oleh ASEAN Center for Biodiversity. Pada penelitian kali ini, kerangka konsep yang dipakai adalah peranan NGO menurut David Lewis dan Kanji. Menurut David Lewis dan Kanji, untuk menganalisis peranan suatu NGO dapat dilakukan dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan NGO itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul NGO and Development, David Lewis dan Kanji mengatakan bahwa NGO memiliki tiga peran yaitu sebagai implementer, katalis, dan partner. Sip. NGO bisa hanya dapat dilakukan salah satu perannya saja, tetapi juga dapat melakukan ketiga peran tersebut secara bersamaan. Yang pertama yaitu peran pelaksana atau implementer. Peran pelaksana atau implementer berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kedua, katalis. Peran katalis dapat didefinisikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi, atau berkontribusi pada pemikiran dan tindakan yang lebih baik untuk mendorong perubahan. Yang ketiga, peran partnership. Peran partnership adalah NGO bekerjasama dengan aktor lain, baik itu pemerintah, donor atau sektor swasta di mana kedua belah pihak berbagi manfaat atau risiko dari kerjasama. Jenis pendekatan dan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus secara mendalam yang memanfaatkan tiga jenis data yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Jenis metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berpusat pada penyajian hasil penelitian dengan penjelasan dari fenomena sosial. Selanjutnya bab 2. Bab 2 yaitu keadaan orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser yang terdiri dari dua subbab. Yang pertama 2.1 yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, yang kedua 2.2 orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser. 2.1 Taman Nasional Gunung Leuser.
Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Secara administratif, pemerintahan kawasan TNGL terletak di dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Kabupaten Lues, dan Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Kabupaten Langkat dan Karo. Selanjutnya, 2.2 Orang Utan di Taman Nasional Gunung Leuser. Salah satu spesies yang ada di TNGL adalah orang utan Sumatera. Orang utan Sumatera termasuk ke dalam spesies yang terancam punah. Orang Utan Information Center mencatat populasi orang utan Sumatera tinggal sekitar 13.700 ekor di Pulau Sumatera. Status terancam punah tersebut membuat orang utan dilindungi baik secara nasional maupun internasional. Walaupun telah dilindungi secara hukum, populasi orang utan terus menurun. Populasi orang utan di Sumatera berkurang sebanyak 80% dalam 75 tahun terakhir. Selanjutnya bab 3, yaitu Collaborative Management Plan Grants Program oleh ASEAN Center for Biodiversity di Taman Nasional Gunung Leuser yang terdiri dari 4 subprogram. ASEAN Center for Biodiversity merupakan organisasi antar pemerintah di wilayah ASEAN yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. ACB didirikan pada tahun 2005 yang merupakan tanggapan ASEAN terhadap tantangan hilangnya keanekaragaman hayati. Awal mula terbentuknya ACB dimulai pada tahun 1998 ketika 10 negara anggota ASEAN mendirikan proyek ASEAN Regional Center for Biodiversity Conservation dengan dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek ini dilaksanakan dengan dua tujuan utama, yaitu mengintensifkan konservasi keanekaragaman hayati, kedua mempromosikan jaringan kelembagaan di antara negara-negara ASEAN dan antar organisasi mitra ASEAN dan Uni Eropa. Selanjutnya 3.4, Program Kolaboratif Management Plan Margins Program oleh Orang Utan Information Center. Pada siklus pertama dan kedua, OIC menerima dana hibah dari ASEAN Center for Biodiversity. Dana yang hibah yang diterima OIC dari ACB pada siklus pertama ini berjumlah 78.437 euro. Pada siklus kedua, dana hibah yang diterima OIC berjumlah 44.979 euro. Selanjutnya bab 4, yaitu peran Orang Utan Information Center dalam konservasi orang utan di Taman Nasional Gunung Leuser melalui Collaborative Management Plan Small Grant Program oleh ASEAN Center Biodiversity yang terdiri dari 3 subbab. 4.1, Program Orang Utan Information Center dalam CMP-SGP Siklus 1. Pertama, kegiatan restorasi di barang induk. Kedua, survei orang utan di Jalan Kalorangkat. Ketiga, menyusun pedoman teknis strategi pelindungan dan mitigasi satwa liar untuk memakan jalan 4 Jalan Kalorangkat. Keempat, survei orang utan untuk memantau dampak program restorasi di Alaban. Pertama, kegiatan restorasi di Barat Induk. OIC membuat program CMP-SGP di Barat Induk bertujuan untuk memulihkan 50 hektar hutan yang rusak dengan melibatkan kelompok masyarakat Barat Induk. OIC membuat kelompok restorasi masyarakat yang terdiri dari 21 orang masyarakat Barat Induk. Setelah kelompok restorasi terbentuk, OIC membangun sebuah kabinet restorasi. OIC juga mendirikan pusat pembibitan pohon untuk restorasi. OIC juga memproduksi 55.000 bibit dari spesies pohon asli. OIC juga melakukan pelatihan restorasi untuk kelompok restorasi komunitas masyarakat Barat Induk dan juga memberikan pelatihan pemantauan dan identifikasi orang hutan kepada 21 anggota kelompok masyarakat Barat Induk. Pada kegiatan ini, OIC menjalankan peran implementer, katalis, dan partnership. Sebagai implementer, OIC menyediakan bantuan jasa untuk menanggapi permasalahan darurat dalam isu lingkungan, yaitu konservasi orang utan. Populasi orang utan Sumatera yang berkurang sebanyak 80% dalam 75 tahun terakhir membuat populasi orang utan Sumatera dikategorikan menjadi satwa yang terancam punah. Hal ini disebabkan karena berkurangnya habitat orang utan Sumatera. Oleh sebab itu, pada SGP ACB ini OIC melakukan proyek merestorasi 50 hektar kawasan Barat Induk dengan melibatkan masyarakat Barat Induk untuk menambah habitat orang utan Sumatera di TNGL. Selanjutnya, program survei orang utan di Jalan Kalorangkat. Jalan Kalorangkat merupakan jalan yang menembus kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sepanjang 5 km. Jalan ini merupakan habitat bagi orang utan di Taman Nasional Gunung Leuser. OIC melakukan survei terhadap populasi orang utan di Jalan Kalorangkat yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 Januari 2021. Kegiatan survei ini melibatkan 2 personel dari tim survei OIC, 2 staf Taman Nasional Gunung Leuser, dan 2 masyarakat lokal. Survei sarang orang utan Sumatera dilakukan dengan metode line transect. Survei sarang orang utan di Jalan Kalorangkat dilakukan dengan M4 transect. Selanjutnya, program menyusun pedoman teknis strategi pelindungan dan mitigasi satwa liar untuk meminimalkan dampak Jalan Kalorangkat. Pembangunan jalan yang membela kawasan Jalan Kalorangkat menyebabkan fragmentasi hutan yang berpengaruh pada populasi dan habitat satwa, salah satunya orang hutan yang merupakan spesies kunci TNGL. Dalam menyusun pedoman teknis strategi pelindungan dan mitigasi satwa liar untuk meminimalkan dampak Jalan Kalorangkat, OIC melakukan survei dan kaji potensi koridor orang hutan di Jalan Kalorangkat. Pada Jalan Kalorangkat, OIC meletakkan kamera trap di beberapa titik.
orang utan ditemukan menyeberang jalan melalui jembatan kanopi alami. Terdapat 11 lokasi orang yang di lokasi yang direkomendasikan sebagai jembatan kanopi alami untuk satwa arboreal. Melalui program ini terlihat bahwa OIC menjalankan peran implementer dan peran partnership. Sebagai peran implementer, OIC menyediakan jasa untuk melakukan survei di jalan Karolangkat yang mana jalan tersebut merupakan habitat orangutan di TNGL. Hasil dari survei tersebut dapat dijadikan sebagai baseline data bagi pihak TNGL untuk mengetahui estimasi kepadatan populasi sarang orangutan di jalan Karolangkat. Sebagai partnership, OIC bekerjasama dengan pihak TNGL untuk melakukan survei orang hutan dengan melibatkan dua staf Taman Nasional Gunung Leuser, yang mana manfaat dari survei ini yaitu dapat sebagai baseline data bagi pihak TNGL untuk mengetahui populasi orang hutan di jalan Karolangkat. Selanjutnya 4.2, Program Orang Hutan Information Center dalam CMP SGP Siklus 2. Pada siklus 2 ini, OIC membentuk 3 kelompok perempuan permakultur di 3 desa yaitu Desa Halaban, Desa Telaga, dan Desa Bukit Mas. Kelompok permakultur tersebut telah membentuk 3 unit industri rumah tangga. Kelompok permakultur ini telah memproduksi 2 jenis minuman herbal yang dipasarkan yaitu bubuk jahe merah dalam saset, botol, dan kotak dengan merek Jeles, jahe loser, dan teh herbal kemasan toples yang terbuat dari bunga rosella kering yang dipasarkan dengan merek teh rosella. Kedua produk tersebut telah mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan Langka. Dalam program ini, dapat kita lihat OIC menjalankan peran sebagai katalis. Sebagai katalis, OIC memfasilitasi dan berkontribusi pada pemikiran dan tindakan masyarakat Desa Halaban, Desa Telaga, dan Desa Bukit Mas terhadap pelindungan habitat orang hutan. Kegiatan OIC ini menyebabkan nilai-nilai untuk melindungi habitat orang hutan yang dikemas dalam bentuk kegiatan permakultur di 3 desa. Dengan adanya kegiatan permakultur ini, masyarakat dapat mengurangi niat untuk memperluas pembukaan lahan di hutan untuk bercocok tanam sehingga habitat orang hutan masih terjaga di dalam kawasan dan masyarakat mempunyai mata pencarian alternatif yang baru. Bab 5, kesimpulan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan OIC pada SGP ACB dapat kita lihat merupakan kegiatan upaya terhadap pelindungan orang hutan di TNGL. Sebagai implementer, OIC menyediakan jasa untuk kegiatan di bidang lingkungan. Program yang dilakukan OIC ini untuk menanggapi masalah darurat dalam isu lingkungan yaitu konservasi orangutan di TNGL. Orangutan Sumatera merupakan spesies terancam punah yang telah berstatus kritis berdasarkan daftar merah IUCN. Hal ini dikabarkan karena hilangnya hutan yang menjadi habitat orangutan. Padahal orangutan memiliki peran penting untuk menjaga regenerasi hutan yang ini sebagai penembar biji. Melalui program ini sebagai implementer, OIC melakukan kegiatan restorasi di Barak Induk, memfasilitasi pelatihan restorasi di Barak Induk, memfasilitasi pelatihan pemantauan dan identifikasi keanekaragaman hayati di Barak Induk, menyusun pedoman teknis strategi perlindungan dan mitigasi di Jalan Karolangkat, survei kepadatan populasi orangutan di Jalan Karolangkat, survei populasi kepadatan orangutan di Halaban. Sebagai katalis, OIC melakukan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan yang mana akan berdampak kepada habitat orangutan. Program tersebut akan merubah pola pikir masyarakat sehingga akan mendorong perubahan untuk kelestarian hutan. Sebagai partnership, OIC melakukan survei kepadatan populasi orangutan di Jalan Karolangkat dan di Halaban dengan melibatkan 2 staf TNGL untuk melakukan survei. Manfaat yang dilakukan OIC ini dapat dijadikan sebagai baseline data bagi TNGL untuk mengetahui kepadatan populasi orangutan. Penelitian ini menyarankan untuk penelitian serupa dalam SGP oleh ACB untuk membahas keanekaragaman hayati lainnya selain orang hutan karena SGP ACB ini tidak hanya untuk perlindungan orang hutan tetapi upaya perlindungan keanekaragaman hayati lainnya. Penelitian ini juga menyarankan penelitian selanjutnya untuk meneliti peran dari aktor lainnya yang menerima dana hibah SGP ACB di TNGL. Sekian hasil dari skripsi saya ucapkan terima kasih.